Ya, pemirsa, lomba kerak jalan dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 di Kecamatan Muara Tembesi mendapat antusias warga, diikuti dari tingkat pelajar sederajat hingga mak-mak tingkat RT dalam Kecamatan Muara Tembesi. Penampilan mak-mak RT 02 Kelurahan Kampung Baru mampu tampil memungkau. Kemeriahan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan Muara Tembesi Senin pagi menyemarakan lomba kerak jalan dengan start berada di Desa Pematang Lima Suku dan finish di lapangan SD Center Kampung Baru. Semua lapisan masyarakat turut ikut menyemarakan lomba kerak jalan, mulai dari pelajar hingga penguyuban organisasi dan emak-emak dalam Kecamatan Muara Tembesi turut ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kerak jalan tersebut. Satu, tiga, dua. Dari SMA atau Koramil 41503 Muara Tembesi menjadi tempat panggung kehormatan yang dihadiri langsung Camat Muara Tembesi Edi Purwanto. Lomba baris berbaris yang diawali dengan lomba gerak jalan antar pelajar SD sederajat hingga ditutup dengan barisan mak-mak mewakili RT dan desa dalam Kecamatan Muara Tembesi berlangsung meriah. Penampilan mak-mak RT 02 Kampung Baru dengan seragam baju merah marun dan bercelana training hitam dan menggunakan kacamata hitam di hadapan panggung kehormatan mampu memukau penonton dan peserta lainnya. Perjalanan lomba gerak jalan dalam memperingati Hari Ulang Tahun RI ke-78 melintasi jalan lintas nasional yang ditempuh dengan jarak berkisar 7 km. Sehingga perjalanan lomba gerak jalan mengalami kemacetan panjang akibat kendaraan roda 4 yang tidak dapat melintas. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.